Dari sebab ada peringatan-peringatan maulid Nabi tersebut berkembang di setiap negara khususnya di Indonesia. Besarnya tiba-tiba di negara lain.
Kunci pertanyaannya satu. Apakah kita akan membuat peluang bagi umum-umum manusia yang sekiranya akan memecah belah di Indonesia yang memuliakan NKRI? Itu tantangan kita yang harus kita ingatkan semuanya. Indonesia harus satu. Indonesia harus jaya. Kita jaga kesatuan. Ini intinya peringatan. Paham. Nah, jaga dari ini. Ayo kita beri pagar meloloskan. Jangan sampai memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia di dunia peluang yang akan memecah belah umat, memecah belah bangsa. Inilah manfaatnya di antara yang kelihatannya kecil dengan adanya peringatan hal, peringatan yang lain-lain. Ayo kita petik bersama satu untuk menjaga ideologi bangsa ini yang sudah jelas dengan Pancasila-nya. Dan empat pilar ini termasuk sejauh mana kita tanggung jawab untuk menjaga empat pilar. Dan terakhir adalah kesatuan bersama. Kita tengok lagi sejarah. Bagaimana marinir? Bagaimana angkatan yang lain yang sedang marinir? Kopassus dan lain-lainnya. Jasa-jasa para beliau khususnya marinir yang terperinjali sore hari ini. Berapa yang jadi para bunga bangsa? Harus tumbuh regenerasi. Saya ini ada satu pernyataan, walaupun ini bukan hadis, walaupun ini bukan satu ayat dalam Al-Quran, saya mengambil umum dan belajar analis. Jadi ini luar biasa. Apa adanya di dalam pewayangan? Dari cerita dunia pewayangan itu filosofinya kita ambil. Yang pertama adalah pedoro-pedoro. Ini yang membuat siapa? Ternyata para wali sembilan itu sudah ikut pewarnaan. Kalau cerita Mahabharata yang sebenarnya tidak ada itu Petrus Panat Negara yang itu pada sembilan yang adanya itu semangat ya. Para awli entar para mana kita sudah sejauh sana. Nah, yang pertama Petrus sebelum beliau menjadi seorang sanonto sudah pintar belajar noto. Jadi sekonyong-konyong dia jadi sang noto tidak. Dan ilmunya untuk menjadi sang noto sudah dipelajari oleh beliau menjadi penoto. Noto sih belajar dan bisa noto. Ternyata tidak cukup. Harus didampingi, harus ada pengalamannya. Kalau dalam dunia kebarangan Krishna itu kisahnya di sini sing terlino terbaraja sing orang-orang dulu ya maaf baik sing terlino terbaraja kamu Krishna itu kisahnya di sini berdoro di sini. Saya mengapa tidak berdoro di sini? Tokoh orang yang luar biasa berarti lima bekal yang ada pada Krishna
setelah dia belajar menjadi sang moto, dia harus tahu menjadi ulama. Ilmunya ulama itu punya, mesti dia harus menjadi ulama. Ini berhamping dan menjadi acuannya. Ini malah ulama. Yang kedua, beliau mempunyai kocok rupiah. Kocok buruk. Ini corok bayangan ini, buruk satu lini norok. Tapi ini corok biasa, ini bisa doa dengan kasih. Tapi kalau bisa berangkat di bayangan, tadinya Arab kocok buruk. Apa maksudnya? Satu si Toto ilmu ulama tuli, walaupun tidak ulama. Yang kedua mempunyai kocok buruk. Wah buruk aduh ini, bukan itu. Kita dididik intelijensi kita itu sejauh mana? Buruk aduh ini. Kalau intelijensi kita tinggi, setiap kita mempunyai daun bergerak saja, tidak percaya. Uji pada mana-mana itu, anak sana dibunuhnya. Atau angin, ini saya pun ini. Orang bisa obat sepanjang yang terlalu berderek. Ini, manja. Lalu apa-apa, ya berangin. Tuh, karena ini intelijensinya tinggi, tidak mudah percaya. Lah dia nyong-nyong piye karo kene yo duwe bener. Ya tak ngalane. Lah wong duwe ora mudah kan saiki dipecah. Iya. Iki ono gawe iki piye. Si bong golek siap maning. Matur. Matur ora. Tidak mudah terpengaruh oleh hoax atau hoax. Yang ketiga, duit cukup manik hasil dino bisa menyimpan. Selama kesaktian pun mau berdiri sebelah, tidak bisa disimpan di dalam cukup manik. Kalau ada kesaktian, maksudnya bukan itu. Bisa jaga pendidik rahasianya karena negara. Atau memberikan umpan kepada oknum-oknum manusia yang akan merusak Indonesia. Semuanya itu heran ya. Bisa dikatakan rahasia ini. Aja buka KIP wong. Di urapa ibu, teman-teman buka KIP wong. Lucu. Sing dibuka bangsane dhewe, sing menen-menenaken bangsane dhewe. Wong jaman iki gak keplok. Ya sejarah. Wong nyong dhewe sing buka. Ya bahasa dhewe kuwi bahasa Indonesia kuwi mencok tekan. Yang keempat mempunyai kembang bumi cemburu. Tentunya orang mengurus para pemandi. Maksudnya bagaimana membangun umat, membangun bangsa ini, intelektualnya tumbuh, ilmuannya tumbuh, sehingga siap untuk membangun berapa ribu pulau yang diberi oleh Allah Taala untuk bangsa Indonesia serta kesuburannya. Mampu memanfaatkan atau tidak untuk kejayaan bangsa yang tersendiri. Luar biasa kalau bisa. Kita naik kudur. Ben syukur, ben pulangnya. Luar mana bangun jaya cuma. Ben kumpul dan nyuri. Itu maksudnya.
bukan cinta kesaktian mana-mana saja. Ilmu Yesus adalah luas, cemburu itu dosa. Nah pernah pendoro luar biasa, yang luar biasa, yang bangsa, terutama kekuatan TNI Polri berputar, yang mampu mencetak regenerasi dari amarah-amarah kaum buruh. Tiga hal yang saya mikir zaman dunia, saya kita orang-orang ini misalnya pesawat, misalnya jet, biasa saja tempur, kapal tercepat dan sebagainya. Secara akhir, tapi orang pikir orang dahulu sehingga bisa menemukan. Siapa generasi ahli astronomi, ahli antariksa, bisa berantariksa luar biasa sampai tubuhnya IT dan sebagainya. Sampai berudara, dan berkaca. Sebenarnya saya cerita dulu bisa makmur, umumat ke dunia. Sebenarnya jawabannya segini. Padahal cerita itu sudah di atas 900 tahun yang lalu. Bahkan 1000 tahun lebih. Cuma di Mahabharata berbeda. Yang kita jawabannya. Yang kedua, tukar minum di bumi, ontorjo, antarjo, bumi jenis atau sekian minum, minum bahan dalam diri ya. Atau sekian, bisa minum, pertama ini akan, nama lumpur atau apa sih, mana ada-ada. Kemudian, ternyata melahirkan, ahli pertanian, ahli pertanian, ibu rugi, putra rugi, sudah diberi contoh oleh yang sembilan pada waktu. Yang ketiga, ahli kelautan, sudah luar biasa penemuan-penemuan ini. Kalau awal sembilan ini di Indonesia 500 tahun yang lalu pada dunia. Sudah memberikan syarat luar biasa. Ini PR untuk kita semuanya. Mampukah kita melanjutkan, melaksanakan apa yang menjadi contoh oleh para beliau-beliau menjadi ilmuwan, menjadi intelektual yang luar biasa, menjadi tokoh bersatu, tokoh berkat umat, tokoh berkat bangsa, selanjutnya dan selanjutnya